Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berhimpun dalam majlis ilmu di pagi ini selepas daripada kita cuti berhenti sementara di bulan Ramadan al-Mubarak. Sepatah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'an yakdwa ahadukum, bahwa ada seorang di waktu pagi, fata'allam, maka dia belajar ayatan min kitabillah, satu ayat pada ayat Allah, khairul lahu, lebih baik baginya, min an yusalliya, daripada bahwa dia semayam mi'at raka'ah, 100 raka'ah. Wala'an yagdua, dan bahwa ada di waktu pagi, fayata'allamu baban minil ilmi, dan dia belajar satu bab pada ilmu, khairullah, lebih baik baginya min an yusalliya alfa raka'ah, lebih baik pada semayam 1000 raka'ah. Sebab itu di hari ini, iaitu akan kita nak kecek kerana musim dia, iaitu nak masuk raya haji pula lah. Maka raya haji ni, iaitu ada dua perkara yang besar. Pertamanya, tetap masalah mengerjakan haji. Yang dua, raya tak ada pergi haji ni, disunatkan udhiyah atau kurban. Jadi untuk kita nak belajar di rumah kita ni, iaitu tentang masalah gerban lah, gerban dalam Islam banyak tu hasbuk dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar, fasalli, maka hendaklah kamu sembahyang li rabbika kerana Tuhan kau, wanhar, dan hendak sembelih, sembelih an-nahru, sembelih. Orang yang pergi buat haji ni, dia ada nehri semua. Namun hari ketika buat haji tu, hari pertama, hari yang kelapa, panggil yaumut tarwiyah. Hari tarwiyah, hari tua air. Nah, itu hari kerana nak pergi wukuh di Arafah, cedek air dan sebagainya lah. Dan sunat, orang yang pergi mengerjakan haji, semaya zuhur, asar, ngore, isya, subuh di Mina pada hari kelapa. Dan hari 9 panggil yaumu arafata, hari Arafah, iaitu hari yang menjadi rukun semua kena wukuf di Arafah selepas pada gelincir matahari sehingga nak jatuh matahari. Dan kalau wukuf lek malam sampai subuh tu pun boleh lagi lah. Jadi wukuf di Arafah itu satu rukun hari 9. Hari 10 panggil yaumun nahr, hari 9. Dah. Okey, panggil hari 9 hari itu. Hari 11 tu ia panggil yaumul qarr. Hari tetap di Mina, hari duduk di Mina lah. Hari 12 panggil yaumun nafar al awwal. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat, sebutlah Tuhan pada hari hak duk bila tu. Faman ta'ajjala fi yawmin, siapa hak segera pada dua hari, nafar awal ya duk siapa hari 12 saja, fala isma alai, tak dosa tak apa. Faman ta'akhkhara, siapa hak lama, makna duk siapa hari 13, wala ithma alaihi liman ittaqa, maka tak ada apa juga bagi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu no ayat yaumun nahri, hari ayo gerban ni tu sebut la Quran, wa adzin fin nasi bil hajj yatu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli faljin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat
ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tuhan nak tunjuk supaya kita sebut Tuhan pada hari yang maklum. Nah, iaitu hari hak kita haji itulah, mengerjakan haji itu, nak bersyukur di atas bagai hak Tuhan wi rezeki kepada kita daripada binatang ternak. Dia syahdu ma'a manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayyami ma'lumat ala ma razaqah bihimatul an'am faqulu minha wa at'imul ba'is al faqir. Tuhan suruh wi pada al ba'is semelah kan, untuk nak wi orang sesak, orang susah boleh makan. Nah, thumma liyakdu tafathahum wa nu wal yufu nuzurahum. Nak wis perno ke nazas boleh. Itu di antara hikmah orang duk Mekah. Kena sembelih banyak lagi. Sembelih dam fidyah. Dan ada juga sembelih udhiyah, sembelih kurban. Nah. Sebab tu udhiyah, udhiyah ni bahasa Arab. Orang panggil kurban. Kurban saat ni tu makna sembelih untuk nak mendekatkan kita kepada Allah dengan sebab kita sembelih. Sembelih kita puja Tuhan. Puja. Orang duk puja, puja tu kita puja Tuhan, puja. Puja besar kat Tuhan. Nah, zalika wa man yu'azzim sya'airallah. Dah sebut zalika wa man yu'azzim hurumatillah. Siapa yang membesarkan kehormatan Tuhan, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa man yu'azzim sya'airallah, siapa membesarkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Maka itu adalah di antara hati orang yang ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, udhiyah, ya mak dia adahi, udhiyah kita baca dengan baris. Nah, hamzah baca udhiyah. Dan nah, baca baris kasrah. Nah, pada ya sebelum ya sini. Nah, baris dan beri baris kasrah. Nah, udhiyah iaitu jamak pada adahi. Adahi. Nah, tu dalam bahasa Arab lah. Ada juga orang sebut dhahiyah. Dalam bahasa Arab ni dhahiyah. Nah, ada juga adahiyah atau udhiyah saat ni tu. Gapo dia? Yaitu ma dhahat ma dhahaita bihi wa dhahha bisyat. Mana bagi hak kau kerban gerubankan dengannya, sembelihlah. Dan akan sembelih dengan kambing idza dhabaha, apabila dia sembelih dhahha. Maknanya dia gerubai ke panggilah tu. Nah. Dalam bahasa Arab ni. Nah. Ya ada satu kelimah panggil ad-duha. Duha, duha ni iaitu siang hari. Masa siang hari tu, nah, masa cerah tu orang panggil duha. Lek pagi cerah nah itu orang panggil duha. Jadi kita sembelih di waktu pagi. Nah. Iaitu kita sembelih di siang hari orang panggil udhiyah. Makna sembelih di waktu tengah siang hari. Sebab tu ada sebut dalam doa ketika kita nak doa sembahyang duha, duha duha tu waktu pagi. Tuhan sebut wadhuha walaili idza saja, demi waktu pagi. Kita baca doa duha. Allahumma inna duha duha. Nah, wa innal baha' baha'uk wal baha' baha'uk wal jamal jamaluk wal qudrata qudratuk.
Nah, itu makna duha. Sebab tu udhiyah tu namu. Namu bagi ternak. Bahasa Melayu panggil ternak. Ternak ni menateh hok pego, panggil farm lewat pego lah. Ternak, ternak ni Arab panggil tarbiyah. Maknanya kita ternak kambing, ternak lemung, ternak dah ayi itik wak farm tu panggil ternak pego. Jadi ternak apa panggil bahasa Melayu dah. Pego kok kita panggil belo. Deh, belo kambing, belo lemung. Jadi namo bagi nate ternak hok dismillah. Nate ternak hok dismillah. Karena taqarruban ilallah, karena nak hape, nak mendekatkan diri pada Allah sebab kita nak puja Tuhan. Fi ayyamin nahri, pada hari sembelih. Hari kita sembelih. Bisyara'ita, dengan syarat-syarat maksusah, syarat-syarat ditentukanlah. Itu orang panggil sembelih saat itu. Udhiyah tu. Nah, dia panggil an'am. Nata ternak ni dalam Quran bu an'am uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum. Nah, dihalalkan bagi kamu al an'am. An'am sanit nata ternak. Gapo? Nah, nata pego tapi kalau bak gerban ni iaitu unta, lemu, kambing, pak ni lah biring. Nah, tak lewat dah kau lain. Nah, nak pergi gerbang rusa, tak leh. Nah, kuda, tak leh. Nah. Hikmah gapo? Hikmah disyariatkan gerbang ni sebab gapo? Nah. Jadi gerbang ni orang panggil ibadat. Mula-mula sekalinya gerbang ni orang panggil ibadat. Ibadat lah. Bila ibadat ni kita hikmah mula-mulanya ke apa? Hikmah hak mula-mula sekalinya iaitu tujuannya supaya kita turut perintah Allah ya. Nak bagi kita turut perintah Tuhan. Tuhan sebut dalam Quran ke wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia illa liya'budun. Malaikat supaya mereka itu sembahku. Nak wi kita sembah Tuhan. Memang kata nak buat kena nak gerbek. Kerana Tuhan ya. Hak tu hak besar sekali. Tak ada dah orang panggil tak ada kena tanya lah hak lain tu mula-mula sekali. Lillahi ta'ala. Kerana Tuhan sungguh. Tuhan sungguh ni tahu tak tahu sebab tak kira kena waksa ya. Wa ati Allah wa ati ar-rasul la'allakum turhamun. Hendaklah taat Allah dan taat Rasul. Nah, satu ya Tuhan suruh. Nak boleh kita nak buat gerbang nak semelek. Karena Tuhan suruh. Setara tu tak ada kena tanya kau lain. Semaya. Sebab apa nak semaya? Karena Tuhan suruh. Hak Tuhan suruh ni supaya dengan kita turut arahan atau perintah ibu bapa kita. Kalau mak kita jadi pak, kita suruh anak-anak kena tanya nak. Suruh pergi beli ke tu, suruh buat ke tu, kena tanya nak sebab ke apa? Tak kena tanya, dah muka mak pok ya tak suruh mereka bagi hak manfaat untuk kita dah. Untuk pedah kita sebab tu. Semua saat ni tu, mula-mula sekali kita buat kerana kita nak dah tunggu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tunduk kepada Allah. Cuma adalah hikmah yang lain. Nah, iaitu nak bakit makna kurban, makna gerban saat itu. Nah, gerban mana? Gerban. Nah, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, gerban pada masa itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail tu makna apa? Makna katakan nak turut perintah Allah ya. Tak ada buku tu walaupun anak walaupun apa saja. Nah, kerana nak ingat tu. Nah,
Tuhan nak uji, nak kita ingat. Dan gerbang ni ya ada timah-timah tepat usuk satu hak pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hak tekah tu tu nak ada usuk sah mari mana sebab Islam ni kena ada usuk sah timah-timah tepat yang mari mulahikan mula-mulanya. Lepas itu disyariatkan gerbang sampai bila-bila. Dah. Ha, walaupun tu yang ganti dengan kibash. Tak? Ha, ada juga di antara hikmah. Hikmah gerbang ni. Tak? Orang panggil. Supaya tolong orang fakir miskin. Waktu yang sebut. Fakulu minha. Wa at'imu al-ba'is al-faqir. Dan hendaklah makan pada al-ba'is, pak ini orang susah. Al-faqir susah, susah. Allah faqir ini tak cukup makan ke bagi. Leh. Tak cukup makan. Susah benarlah. Apa panggil? Al-ba'is al-faqir. Nah, dan ada Tuhan sebut ayat lagi. Faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Qani wal mutar, iaitu we makan pada orang kalau kita jumpa di tengah jalan ke apa semua kita we semua. Nah. Dan hari itu orang panggil calonglah. We orang susah-susah pakak boleh makan, boleh rasa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan nak we muju kepada ahli keluarga semua. Ha, itu di antaranya. Hukum-hukum udhiyah, iaitu hukum-hukum gerbah. Dah, gerbah ni Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan kata fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu semaya kerana Allah. Dah, dan kerana dan semelih kerana Allah. Sebab tu an-nahru, an-nahru ni semelih. Ya, dalam bahasa Arab ni ada dua. Pertama az-zabhu. Az-zabhu, az-zabhu ni semelih dekat dengan tekak. Dekat dengan tekak ni panggil az-zabhu. An-nahru ni melih dekat dengan dada. Sebab apa? An-nahru ni nama bagi semelih uta. Uta nak semelih dekat dengan kepala tak leh. Dah nak semelih ana di kepala tu insak. Sebab tu ia semelihnya an-nahru semelih dekat dengan dada tu ia ada bulat. Ia kembung gitu. Tempat beripung darah ya dah tu hewat siap-siap tempat semelih. Maka ia semelih tu cerah situ son. Nah, tubik darah putus pi. Pada tubik darah hanya ia pening, putus oksigen balik dem. Pak kata gudang balik. Gong tu gong. Nah, semula hutan ni payah. Bukan kata bukan mudah gak lah bang. Ia tinggi. Ia tak semula semula lah diri. Ia tak ada semula lah tidur tak. Nak tidur payah dia. Sebab tu orang nak semula tu serah, serah. Pisau nak tajam semula tak pah pah pah. Dah go tu baik. Semula ni ada dua bahagian kena putus ni ada dua. Pertama halkum orang panggil lubang nyawa. Yang kedua almari. Mari sana itu. Dah. Iaitu dah. Mari sana itu. Dah. Iaitu lubang apa mari? Mari ni lubang makan ni. Makan ni duk masuk. Dah. Tu. Nah. Jadi lubang makan ni kalau masuk putus luar tu hak wajib. Kalau tak putus dah sikit pasal lidinya tak leh makan. Ya syarat ya kena putus. Lekat tali tak leh makan. Nah. Tak leh makan walaupun sikit tak leh. Ha tu.
Ada dua tu. Hot dekat tepi ni orang panggil wadajain. Sendirat lek dah. Ada lek tepi, ada dua. Fok kita dok kamak kena putus gak tu. Ni tekan tak tahulah apa keliling bui. Kak nak putus tekak dok cari tak temu gak tu selalu wah wah dok nak utah ni. Hot ni sunat. Sunat ya. Hot wajib dua ni ya. Lekau dengan luban nyamu. Hot tu hot wajib. Dah. Kau panggil selerak jai nama yo kau panggil yo yo putus hot tu kat tu darah cu. Dah. Ah tu cara semelah tu. Sunat dekat dengan kepala. Kak dengan ragu ya tu. Sunat kalau semelah zabhu. Kalau tos nak sini. Bawah. Dah. Ha itulah. Dan dalam hadis Nabi ni ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ada sebut hadis riwayat Anas. Anas berkata dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebelah bikab syain amlahain dengan dua kibas amlahain yang putih. Kibah putih akronain hok bertanduk, ada tanduk. Zabahahuma biyadih. Nabi bismillah dengan tangannya wasamma. Nabi bismillah. Bismillah dalam mazhab Syafi'i ini sunnah. Mazhab Hanafi wajib. Tak bismillah tak sah. Mazhab Syafi'i ini sunnah kita bismillah. Bismillah. Bismillah itu bukan Ar-Rahman Rahim, anda kata bismillah saja. Bismillah. Nama bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Pengasih. Nyanyo Ar-Rahim Rahim nyanyo deh. Nyanyo nak putus tekak ni. Neh. Tak apa. Bismillah. Suka tu ya sebelah. Ada tak bismillahirrahmanirrahim dah. Bismillah. Ya tu. Tu asma. Nah. Nabi namukan atau Nabi Nabi sebutkan nama Allah takbir apa bismillah. Bismillah nama Allah wa kabbara takbir. Takbir bismillah Allahu akbar Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima Nabi tok kaki dak tah apa-apa kok ya apa dah. Dah kerana nak semelah dah. Jek situlah semelah. Ha itulah. Tak ada salah tapi tak betul tak makna ni makna tu hal pengasih jadi tak sesuai panggil karena pengasihan ni makna nyanyo Rahman Maha Murah pakai nak putus tekak ni nyanyo ke mana ya jadi tak sesuai makna nak kata Rahman deh Rahim ke mana Rahmah Rahmah ni nyanyo nyanyo ni ni tab darah tu berjebak ni. Dah tak sesuai tepat sebab tu baca bismillah saja. Tak ada kata bismillahirrahmanirrahim tu. Dah bismillah dengan nama Allah saja. Nah. Tu hal tak dia tepat dia kena tahu tepat letak. Letak. Dah. Ha. Dan gerbah ni telah jadi ijmuk lah. Semua kata disunatkan. Gerbang ni dalam mazhab Hanafi ni wajib. Sebab tu wajib di atas tiap keluarga. Sebab tu banyak banyak fok dia tu sepohok Turki. Siapa mari siapa sini. Nah, siapa duduk sebelah kat rumah kita. Semua ni kerana dia wajib. Bila wajib sepohok Pakistan. Mazhab Hanafi je tu wajib lah kau. India, Pakistan, fok ni, ni fok Hanafi. Oh, banyak sungguh semelah. Eh? Kita ni sunat. Apa kata sunat ni? Tak apa, tak apa pula. Tak ada kalu. Tak ada. Eh. Kalau wajib, bakal buat. Eh. Ha, tapi jumhur. Mazhab
Maliki, Syafi'i, Hambali ni sunat muakkadah tu dia panggil. Nah. Ha, sunat muakkadah. Sunat yang sangat digalakkanlah. Kerana apa? Kerana ada sebut ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi idza qalat al-ashru, idza daqalat, apabila masuk al-ashru 10. 10 Zulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang sakni nak ayudhhiya nak gerbang, fala ya Musa, maka jangan sentuh, jangan kerak min sya'arihi wa basharihi, dan kukunya, jangan kerak rambut dan kuku syai'an. Jadi maknanya kalau kira kok Nabi sebut wa arada dan menghendaki, makna kalau siapa nak gerbek, makna nak sana itu makna bukan wajib. Apabila masuk, nak masuk 10, lepas tu siapa-siapa yang nak gerbek, maka jangan kerak amuk kerak kuku. Dan Nabi sebutlah tu makna kata nak, tak ada wajib dak lah, siapa-siapa nak. Jadi sebab tu dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan Maliki ni sunat sahaja. Dah. Dan ada sebut dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, yatasallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi tak. Jadi sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku semaya serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aidil Adha, Aidil Adha, iaitu raya Aidil Adha, aku semaya sama Nabi. Falamma sarafa, maka tak kala sudah, utiya bi kabshin, maka didatangkan dengan seekor kibas, fadhabaha, maka Nabi sembelih. Nabi sembelih sendiri. Ya sunat kita sembelih sendiri ke? Kita gerbai ke? Ha, kalau ramah kok, tujuh gear, sewakil sorai mana-mana tak apa lah. Kalau tak anak kok, kena mahu sembelih lah. Tak ketui lah. Tapi sunat sembelih sendiri. Dah kalau kita beli kambing gerbai, kita sembelih sendiri. Tak. Fadhabahah, maka Nabi sembelih. Wa qala, dan Nabi kata, bismillah, wallahu akbar. Nabi kata bismillah dengan nama Allah, wallahu akbar. Allahumma hadha anni. Nabi kata ya Allah, ini hak aku. Aku gerbelawaan man lam yudahhi min ummati, dan daripada mereka hak tak gerbel pada umat aku. Nah. Tu. Nabi sembelih ganti umat dia. Nah. Sebab tu ada sunat ke kampung kita ni, kita ambil dah seekor gak, ambil duit tengah, duit apa kita kutip semelih untuk orang hak tak ada gerbang ke. Dah Nabi sebut ni anni wa an ummati. Dah kalau dulu gak ambil pada Baitul Mal semelih daripada aku dan daripada umat aku, maknanya hak ni hak ramah semelih, tak ada pia-pia lah abang ni. Ganti orang hak semua lah, bakat akal, bakat bagi daging, bakat apa semua. Nah, karena banyak lagi orang hak susah, hak tak ada boleh semelih. Jadi maknanya sini ni hadis ni menunjuk bahawa bukan jadi wajib dak lah, tak ada jadi wajib dak. Nah, kerana Nabi sebut ada lagi orang hak tak ada gerbang saat ni tu. Dan ada hadis riwayat daripada Imam Al-Baihaqi. Nah. Dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, annahuma kana la yudhhiyani as-sanah wal sanatain. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ni ada ia tak sembelih tahun tu. Was sanatain, dan ada sekali setahun tu tak sembelih, dua tahun tak sembelih. Ada. Sebab apa?
makhafata an yura dhalika wajiban. Karena ia takut orang kata wajib, takut orang kata wajib. Mimma yadullu, nah itu tu menunjuk ala annahuma, di atas bosak dua lam yakuna yarayanil wujubah. Saya dah bakal sedang umat makna tu tak ada pergi kata wajib tak. Sebab tu ada sembelih atik, tak atik ikut mazhab ni kak. Nah, tu kata tak ada wajib tak lah sunat, sunatun mu'akkadah, sunat mu'akkadah satu keluarga. Bila kita buat satu keluarga tu lucu lebih dah lah hak lainnya. Nah, dekat situ ada pun orang yang kata wajib saat itu wajib. Kerana tu hasbuk fasalli li rabbika wanhar. Analah semaya wanhar dan analah semelah. Dan ada sebut man kana lahu si'ah walam yudahi fala yusalliyanna fala yakrabanna musallana. Nah, siapa ha ada duit tak gerbek, Nabi tak jangan duduk semaya sekali dengan tempat semaya kita lah. Mana situ tu kalau kira sungguh kok, mana jadi wajib lah kalau kira. Nah, mana Nabi sungguh dia panggil. Nah, itulah lebih kurang lah dia panggil. Dah semelih hari itu, dia kena semelih sebelum semaya lah. Apa ni? Masuk waktu dah. Lepas semaya hari raya. Nah. Hari mula-mula tu tak boleh semelih sebelum semaya hari itu. Sebab Nabi sebut man dhabaha qabla as-salah. Siapa semelih sebelum semaya fal yadhbah syatan makanaha, suruh semelih hak lain. Wa man lam yakun yadhbah fal yadhbah ala bismillah. Siapa tak semelih lagi maka semelih di atas nama Allah. Tapi ya hak sunat sana itu. Nah, sunat sana itu pia. Itu orang yang cukup syarat lah. Gapo tak syarat nak boleh jadi sunat gerbek? Pertama kena Islam. Kena Islam dulu. Karena orang Islam ni khitab, dia ada khitab, ada perintah Tuhan. Yang keduanya iaitu kena balik dan berakal. Dah di sunat ni orang balik dah berakal. Yang tiganya yaitu ya ada duit untuk nak gerbek. Duit terlebih atas nafkah yang wajib atasnya. Nah, pada hari raya 4 hari lah. Duit hak lebih sara dia dak nak bini semua. Lebih pada 4 hari itu, iaitu hari Yaumun Nahri, hari semelih atau Yaumul Aid, hari raya, lepas tu 3 hari ayam tashrik, 3 hari tashrik. Dah. Duduk situ. Dah. Bila kita ada duit lebih pada tu, maka cukup syarat kita. Tak kena. Berkata sah, berkata gerbang ni sah. Tetapi tak ada wajib, tak ada sunat pun. Muka tak ada duit. Dah tak ada sah wak akhir remoh lah. Yalah sah lah. Boleh. Nah, kita gerbang kita tu sah. Nah, tapi orang panggil kurang afdal lah. Kerana apa? Kerana kita nak wak hak bajikan, hak tuhai ke dah. Nah, we sudah. Tapi kata sah tak sah kita berita. Lepas tu kita gerbek. Tu. Tak hama. Tak hama. Moga kau orang panggil. Eh. Moga hak ni tak ada. Tak ada selalu tak. Tak ada tunai orang panggil. Yalah. Tapi mengeleknya iaitu kita kena tu lah bagi bayar selalu. Okay, bayar lah dah nak gerban ni. Hari raya ni, ya. Hari raya ni, Idul Adha, sedekah duit dah, tersedekah duit.
atau sedekah barang ikut dengan gerbel lebih mana? Kita wiruik dengan gerbel tak apalah, kita wiruik dengan 3,000 pun, 4,000 kok. Dengan gerbel, molek mana? Molek gerbel lagi. Lebih afdal gerbel lagi hari itu, tu hari syiar tu eh. Dah. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tama amila ibnu Adam yaum an-nahri, tidak beramal anak Adam pada hari semulih amalan ahabba ila Allah, satu amalah yang lebih kasih pada Allah, min iraqati dam, daripada tumpah darah. Menumpahkan darah itu gerbel. Tak ada amalah itu lebih baik daripada kita semulih. Hari itu semulih ya, hari calon semulih, hari semulih saja. Nah, wa innahu la yu'ta yaumil qiyamah, sesungguhnya dibawakan amal gerbel saat itu pada hari kiamat, bikuruniha nateh semulih ni akan dibawa, akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan tanuk-tanuknya. Allah fiha kuku-kukunya, kulit-kulitnya, wa asy'ariha dan bulu-bulunya, semua akan dibakit jadi kebaikan untuk kita di akhirat nantilah. Eh, wa inna ad-dama, dan sungguhnya darah, la yaqu min Allah, jatuh Tuhan, bimakanin, di tempat tu, qabla an yaqu alal ard, nah, sebelum titik jatuh di atas bumi. Maknanya nah, jatuh pada Tuhan di tempat, bimakanin, dengan tempat tu. Nah, supaya kita darah la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, tak sapalah darah tu, daging tu. Nah, Tuhan nak gapo tu, tapi takwa. Kita takwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka tu sapa tu. Fatibu biha nafsiha, maka senanglah. Wahtilah diri kita saat ini bila kita buat agrebel saat ini. Lepas tu pula, okey, agrebel ni, nah, adakah boleh kerak kuku? Kerak kuku. Dah. Ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ta idza dakhalat al-ashru, apabila masuk 10 Zulhijjah, 10 hari lah orang panggil bila nampak nak boleh pak dekat uku. Tapi kita duk teracekak dah, dah tak agak. Dah tubik tumbuh ni pun banyak hari, 10 hari tak ini. Lepas tu pula kuku pun jadi panjang. Tak sedap. Tak sedap duk. Ya seminggu ya kuku, balik ke kuku seminggu. Tapi sunatlah tu, bukan Nabi ya tu. Eh, misal-misal bertumbuh bih. Lepas tu pula borong adik. Mau hitam. Banyak hari. Puluh hari. Lepas tu pula ni kuku ni panjang. Nak berok, nak puan di payah. Eh, karena banyak hari. Eh, sunat. Sunat taruh tu. Ah, tak ada apa, sunat. Tak ada wajib apa, tak suka orang haji. Haji tak apa, ya ni hari ya. Bawa malak hari. Ni hari apa, ya tiga hari ya, sungguh haji. Kita nak tubik hari tujuh. Hari tujuh ni kita kerak kuku, kuting, ngamuk, cukup, misal siap. Hari tujuh. Lepas tu kita niat ihram. Kadang-kadang lah ni lah, hari tujuh malam kita tubik lah. Kalau niat haji, niat malam. Nak tubik tu, nak tubik lah ni lah, dia mau duduk gitu. Tubik malam lah, malam yang kelapa tu kan. Nak gilip pagi kelapa, nak jalan kaki, kereta tak apa juga. Kereta banyak. Nak tubik pagi, tubik petai lagi lah. Ah, nanti haji orang tahu lah kau. Tunggu aku lapar lagi, aku lelah malam tu. Duduk cokong itu. Kereta lama mari. Lepas tu tak. Haji ni hari 8, 9, 10. 10 tak apa dah, 3 hari ya.
Pokata kita pergi melota jamrah al-aqabah al-ula, bila kita melota ya cek dah habis, boleh kat kuku, boleh kat kapal, tak boleh so, tidur dengan bini so. Selagi tak ada tawaf pun panggil, selagi tak ada tawaf ifadah, tawaf jid, tak boleh tidur dengan bini so. Orang lain boleh pakai minyak bahu, boleh pakai baju, boleh salih lebih lah hari raya tu. Dia mau pergi melota pagi tak apa, kalau tak melota dah itu nak cukup tak boleh, dia kena melota dulu. Nah. Ah tu. Ada apa hok ni tes 10 lagi sudah ni. Panye. Nah. Tapi Nabi ialah tu iza dakhalat al-ashru, apabila masuk 10. Kita nak pergi dakwa terkerak kuku tu orang sia, taruh kuku banyak-banyak gitu buat bunga apa tak ada payah apa, ni foya nampak. Duk jangok siapa ke kuku buat dia. Kuku tu ada si si compu, si poda belakang. Lewat kuku pula, tamah pula. Ya buh pula, buh, buh kau tepek kuku pelang tu, tepek panjir pula. Kita tak tahu, dia tak basuh, dia bagok tak basuh dah. Nak basuh tak leh dah, Allah cocok bih. Luka bih. Pahit buat lana, dia tak ticu buat dia. Dah. Ah, dia tak basuh. Dia tak basuh. Nah. Sebab cerita tak kuku tu orang nak taruh banyak ya, tak apa. Ya, tak ada apa, tapi kita orang tak biasa ni 10 hari tu puasa tak sedap we. Nak makan nasi selekat kok kuku. Kita makan kat tangi, ke kuah. Lepas tu pula jenis kita ni pula jenis jadi berasa, jadi pokok lah, kena duk korek, kena duk hak tu tu jadi panah, dia bukan basuh di luar tak lah. Kalau basuh sekadar di luar tak apa. Eh, tak ada kena duk Allah tak apa. Tapi kalau kena duk korek atik, pasal melik, hak tu tak apa, pergi lekat. Tak habis bau. Eh. Tuman wa arada ahadukum ayyudhahiyya. Dan salah seorang yang saya nak kerepek, fala ya musa min syari wa basyarihi syai'an. Maka jangan kerak lah rambut dia, kuku dia, sesuatu pun. Alih kerak. Tak? Haa, tu bagai kita tak boleh buat ketika kita kerepek. Cuma ada. Adalah ulama saat itu khilaf tu adalah, tapi kita tak ada masalah pula. Kama dia orang panggil ada adab-adab gerbang. Adab-adab gerbang ni deh. Apabila masuk 10 Zulhijjah seperti tadi lah kat ukur dosa. Eh, kena tak boleh kerak tu. Yang kedua pula, adab gerban ni sembelih sendiri. Eh, kalau tak boleh sembelih sendiri, kena pergi tengok. Tak kira retina atau jatuh, sunat pergi tengok belakang. Tak. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, hey Fatimah, kumi, bangunlah ila udhit, bangungi kepada gerbang kau, fashhadiha, maka gi saksi kita tengok, fa innalaki, maka sungguh bagi engkau, bi awwali qatrah takturu min damiha, sungguhnya bagi engkau pada awal titik hak yang tertitik daripada darah, mula-mula titik bila kita sembelih, kita tengok an yughfara laki ma salafa min dhunubiki, bahawa diampunkan bagi engkau dosa yang telah lepas pada dosa-dosa sana. Dah atu. Ah, titik mula-mula tu dia apa ke dosa?
Eh, nah, sebab tu fok-fok kita ni orang ada duit nak cedek taruh untuk gerbang. Nak cari hak gemuk-gemuk. Nak cari nak balik. Ya bagi ada murah lagi. Oh, orang okay, mohita itu tak online. Kalau di Mekah. Orang okay, mohita. Yang baik itu orang okay, panggil. Orang okay, bayar dah. Bayar dah ni boleh semelih panjang tahun umur dia. Okay, boleh kita semelih. Tak ada kena duduk segera sepengar gerbeda. Bayar dah lepas tu dah tak apa. Dia membayar wik orang okay, kita duduk dah dung. Dah bayar wik. Ya gong, ya tekoh, ya bayar, ya mahal. Pasal nanti semelih makhluk tu. Makhluk ni yang murah. Lepas tu kita cari harga nak balik kata. Kau murah lagi. Allah, tak betul. Tak betul, tak apa lah. Tak betul lah tu. Dah. Kita cari hak Allah. Ada. Kalau bayar dia. Ayat dia ni tak ada syarat. Ada syarat siapa umur. Kami. Dah, tak suka dengan. Nah, gerbang. Dia ada timur-wakil kan? 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 Dia ada panggil kami padi. Ada kami padi. Kita dengar, kita nak pergi Mekah dia berkata, ya kami padi 300 ekor ni. Nah, tak ada napok hari kata kami hidup tamu, hidup pagi di mana tak tahu lah. Nah, hanya semelih ada kira lah berah, 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 berah kami padi. Oh, moga-moga bayar deng. Nah, ah. Gerbang ni kena sapa umur masa gitu. Tak ingat apa umur tu ni. Bayar dah ni. Eh? Tak. Jadi inilah kadang-kadang orang tak betul ke. Tak betul ke. Ya orang kita ni kadang-kadang tak betul ya banyak orang tak betul ni. Dah. Ha, ya banyak orang okay, buku tak betul ni. Ya pening bih. Macam ambil gitu dia meroyak lah tu. Gi. Nanti semelah roh makhluk. Lepas tu gimik aku kuruh nak balik. Kalau nyanyi ke kawin ni boleh haji pun. Tapi ya lucu dah lah kata panggil. Muka agak. Ha? Alih nak kata juga. Muka duduk dek numpuk susah juga. Bukan jenis lega ke apa tak. Tak ada usah apa, tapi orang juga buat dia tak betul. Tak betul ke bang. Dah. Jamai gitu kat banyak kali. Ya banyak benda ya orang panggil. Fok mo kita silap pahal banyak itu duk gaji. Silap pahal tu. Eh banyak duk gaji tu tak ada gaji sejik dak, gitu atur mo orang. Itu yang orang kita jawi banyak duduk dek nung. Ai 40 hari duduk saat ni duduk kok mah remor 20 hari. Kalau lebih 20 hari lagi tu mayan luar ada masuk sejik dak. Masuk ke wak umrah haji. Lana. Oh, ya mai kau kita ingat kau kita duduk gi. Kau duduk ngaji. Nah. Apa nak? Kau duduk ngaji dua lagi lu tengok gitu kau tu teruk lagi. Oh kita tak sesok sejik satu. Maya luar lah kau. Karena apa? Karena dia kata payuh nak klik. Nak tubik payuh. Orang ramah. Maya luar. Oh penuh gitu. Dia tak jambai. Dia tak jambai. Ada jambai besar. Penuh buat itu. Sudah sudah maya ni jual cicing. Jual cicing. Jual mata. Penuh. Foto seh penuh kita tu. Penuh foto seh. Kak duit dah tu, tak saya tak masuk sejik. Nah, kau gitulah. Yang ada kata murid dia pun. Kau gitu tu banyak, apa saya tak masuk sejik. Ada remo panggil kita pergi kecek di kebun gitu. Kita bangun. Kita ayak tu tak sah ni lah, kena buat jotoh kau kan.
Masuklah sejik dia maya duk tahyang mai apa. Ustaz ada sangat ada orang okay, hok bangun. Ayo terdemo tak apa demo mari demo tak ada kerja ya ta. Kita ni kena pikul gas pikul apa kita sendiri belakang ni. Ah mungkin. Dah. Buat kita buat kerja nak dokor dalam ayo dah. Okey berapi tu. Dah. Sebab tu bagi kita nak pergi Mekah nak pergi apa ni ya kena tiang prom sungguhlah. Tidak kau pergi tu. Kalau jenis kau biasa tu, kau biasa tak ada sungguh mana kau siapa kak nak makmum pergi berakai bakat duduk luar tu. Tak masuk dah. Pasti ia hajawi panah. Apa kata panah siap tak cakap pun. Pergi buat umrah sendiri, klik sendiri, ikut tu sendiri apa semua. Nah. Ha ni dah. Benda-benda. Ya, orang panggil semaya jumaah lah, jumaah tu boleh lah. Tapi semaya tu dalam sejik tu ya. Tapi sejik kat luar jadi masjid juga. Sejik kat luar tu jadi baru satu ibu juga. Sejik luar, sejik-sejik kat luar. Ya khilaf ulama, tapi kita tak tahu lah tu tu supaya lek luar sejik tu. Ya kira ya sebut solatun fi masjidil haram, semaya di masjid haram. Adalah ulama hok kata semaya di masjid haram ni siapa dari tanah haram. Dari tanah haram. Kek ada juga atas sejik dari tanah haram. Sejik mana-mana dari tanah haram tu. Iyalah, insyaAllah Tuhan kaya. Dah duduk dia belakang. Tapi orang panggil kalau ketak hak ni dah supaya tak kau tak leh dah. Misal supaya bulan Ramadan wa yuta lagu ni ke. Orang penuh. Bila orang penuh hak ni tu. Nah. Ah bila orang penuh sak ni. Pak kalau tak masuk nak masuk tak leh dah. Penuh. Eh? Ada orang boleh fala jumaah tu cakap lah. Solatul jamaah afdal min solatul faz bi 27 darajah 27 tu. Faham? Kalau tu zahir deh ko solatun fi masjidil haram, fil masjidil haram. Solatun fi masjidi hadha. Semaya masjid aku sana itu bi alfi solah 1000 semaya. Solatun fi masjidil masjidil haram bi mi'ati alfi solah 1000 semaya. Wa salatun fi masjidil aqsa bi 500 solah. Ini muatas semaya. Serahlah hati itu, serah Tuhan lah. Tapi kita nak ayat tu, kita tidak menggalakkan lah. Semaya luar ni tetap galak. Tak galak semaya dal lah. Leh. Habis tu kita tu ayat semua lah kita pergi. Dia mau masuk jekap lah. Hiduplah sejik juga. Leh, kerana nak boleh fadilat. Ah, tak boleh dah kerana ada sebut dari hadis iza dakhala ahadukumul masjid apabila kamu masuk masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Tak boleh nak duduk melainkan kena semaya dua rakaat dulu masuk masjid. Eh, sunat semaya dua rakaat dulu sebelum masuk masjid. Nah. Ah, tu. Tu di antara adab adab gerban ni iaitu kita semelih sendiri kalau boleh juga. Dan yang tiga disunatkan bagi pemimpin hakim atau imam bahawa semelih ia dari baiti malil muslimin. Tak ime? Kalau kita agak ambil duit tengah. Duit tengah bukan duit sejik lah, dia panggil duit tengah kita duk taruh. Duit untuk bajikan lah. Lepas tu semelih. Nah, untuk orang Islam semua nah. Nah. Kan Nabi sebut Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Nah, Allahumma inna hadha anni wa an ummati. Nabi kata. Bismillah lesek ko. Okey bakok ya wak.
Orang bakok ni yang semulih kambing seekor lepas rasmaya tak merah. Lepas tu yang kena situ halu. Pakak makan, fok kita ni yang punuh orang panggil gini. Gerbang ni toke semulih makin lama. Lepas yang sunat, sunat. Kita jangan makan, ya hari raya ni sunat Idi Adha. Jangan masuk le mulut kita melakai daging gerbang mula-mula ke. Nak bersyukur Tuhan. Pas tak kau nak bersyukur, nak tahu nak tunggu, tak pukul sebelah, pukul kaca kena, pukul aku. Ha. Tak ime? Untuk umat semua. Oh, untuk makmum semua. Oh. Sunat itu. Sapa seluruh lah. Boleh pahala belakang lah abang ni. Ya ishtirak fis sawab. Kosi pahala semua. Ha, maknanya kita waktu yang aman. Sekor kami nak pada. Nanok ya pagi lagi lah. Dah sudah maya pak selalu dah lokal semula-semula tu takut kapal semua tu ceng bakal bagi makan belakang. Nanti rokku sebelah, aku roblah. Kadang-kadang dulu pas zuhur nuntai kalau yang dulu. Ya, tak kaya tupak dulu. Tak, jadi tak ada boleh masuk dok keberkatan. Hok kita nak boleh makan mula-mula sini. Daging gerbang. Tu jide ya ada banyak ekor tu. Pak orang sebelah sagok aku. Orang moyak aku tujuh, dia mau tujuh. Ada mau tujuh ke? Ada mau tujuh ke? Aku tujuh ke? Lah tulah orang aku sebelah. Saya dah tengok. Teh, semua aku tujuh lah kau. Pak lima ekor setiap kampung. Ngalapo, teh aku sebelah kita ya tu. Kena lama tak ada sudah ke. Tu juga kurang. Bila nak hari ni? Nanti dulu ya tu, nanti sudah lagi. Nanti dulu, apa nak teh yang dua dulu. Teh. Tu golek ke tu lah tu. Sebab tu. Nah, kalau boleh kok. Orang sebelah ni tu. Nah. Semula hok ni dulu tak apa tak ni. Dah. Pastu siap-siap dah nanti siap-siap dah hok ni. Belum nak semai dah panas dah mio. Sudah panas dah. Guru selalu tu che. Lepas dah tu gerak ha ambil teh poh guru. Boh leble. Ah tu dia. Barulah orang dok tepi tu bakal boleh makan belako reh. Itu nak makan tak leh. Nak kata leh nak pergi makan aku mana lagi. Nanti air awal lagi tak ada kukunya lagi. Tewak sama belajar. Nak nyicah tu. Allah Akbar. Jadi tak ada boleh fadilat sunat makan lagi gerba dulu. Oh. Sebelah tu. Boleh sebelah buat tu. Bakat sebelah belakang re. Bakat lapoh, bakat apa. Lepas tu jangan duk gaduh nak jamu belakang. Hak ukur belah ni duk tahu dah tahu sejik. Satu ya dilah hak lain tu bagi daging. Dah hak lain lagi tu ni ada 10 buah rumah. Puluh seekor tu juga dia jauh rumah. Pas hari ni ada berapa ekor? Data 3 ekor, 321 buah rumah. Pak dia muak. Ah tak kau nak makan. Tu padah ke tulu. Dah, bagi. Sunat ya bagi, sunat bagi betah. Dia tak sepeng ekor, akikah ni sunat bagi bulan. Sunat bagi tu. Tu pun kalau ikut lah hadis, hak akikah ni sunat kita bagi buah mesti atas-atas tak ke rumah. Bukan panggil rumah kita. Tapi kalau panggil rumah kita tak apalah. Nak ya tak. Adalah sebut tu suruh jamu makan tu. Ada juga ni. Ada juga. Wa at'imul ba'isal faqih suruh makan ada juga. Tapi afdal kita sedekah daging. Tapi daging. Memang boleh taruh. Eh. Pas ni kak lu. Tahu dah ketua banyak ada makan. Kerah.
Masak lagi wei, siang hari. Masak lagi wei. Masak dah, hai nah 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 nah. Naik ila hadratin Nabi Mustafa tel stari. Alawa, nah alawa siap lah kau dah. Pakai aki-aki kau pos siap. Dia tak jauh tu. Dia tak jauh pakai ke panggil nak sejuk yo ke mari rumah hati. Kena dah tu. Pasal lagi tak meh. Bukan kata demo makan saja. Demo dekoh hati. Besar ibu, besar ibu tangi. Panjang belalu. Dah takut, takut judah unyu. Nak klik kena apa? Okay, kali anak tak buat jaya ya tak? Anak mewak jaya. Kali. Anak apa yang kata? Aduh doh. Hihihi, buat jaya. Dah, om saya ibu tangi panjang. Lagi. Awi lah besar sikit. Mereka tak nak besar aku mana ya tak. Boleh 7 kilo ya tak segi. Ano, ya lemung ni ada juga. Ada juga hak gemuk metang kita hak tahu ni. Hak kita tu hak panye. Hak panye tu baik daging manyo. Lepas tu ada hak besar pergi kotong. Lah hak ni tak tu baik daging. 7 kilo sore tu baik pakai kilo. Tak baik isi dah. Dia tak boleh muat banyak sepuluh kereta. Sepuluh kereta juga. Allah tubuh pandak. Gemuk mula tengok besar. Besar mulai bakat dia kata gitu ni. Apa dia mahu sebelah-sebelah tak tubik daging. Nah, perut yang besar. Nah, hok ni dok hok panjang. Nampak Allah sikit panjang. Panjang yang pokoknya tu panjang. Lepas tu isi dia pokok banyak. Haa, gitulah. InsyaAllah lah. Tu di antara adab. Nah. Lepas tu pula binatang hak kita nak gerban ni gapo weh. Nah. Jadi kita nak semeleh ni ada sebab. Nah. Semeleh hak paling molek. Kena meleh hak molek bang dia. Hak molek. Nah. Kadang tu Facebook ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan demikian itu siapa membesarkan syiar-syiar Allah فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, maka itu di antara hati orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi orang yang besar syiar Tuhan sebab nak besar syiar Tuhan. Tuhan semula-semula mulai. Nah, tapi ada juga semeleh maha. Nah, maha daging tak tubik. Nah. Ah, ni pening juga ni. Daging tak tubik. 5000 tapi daging tak tubik. Alo. Ya tak sakit kira, ya tak kira maha ni. Maha muka tak kira, ya kira besar tu. Kira molek lemu. Hak kita murah ya, tapi lemu besar. Hak ni maha ni motor maha kita. Nah, tapi daging tak tubik. Alo. Ya ada hak dia membuat maha tu ada. Maha tapi aluh. Tak ada kerja. Eh. Dia kira betul hak gemuk, hak besar. Lemung besar, kami besar. Eh. Ha ni kita dak weh dia mahu tak nak kena bayar apa weh? 3,500. Ha 3,500 lah apa kawan segi eh. 4 kilo segi eh. Capung dengan tulis 7 kilo. Allah nak balik lah. Suk terik-terik dia kata capuh-capuh bih boleh lah 9 kilo 8 kilo klik mari sampai tu tak boleh sedekah demo tu ya, tapi ya sedekah wajib lah ya kena sedekah nama sedekah 9 kilo apa kena sedekah semata nak sipir rumah semua tak boleh lagi kerban ni mau klik rumah semua tak boleh ya kena sedekah juga nama kena sedekah nama sedekah boleh orang panggil nama sedekah lah nyok tu tu eh pasal lengeng kok pasal petih setengah kilo kok sekilo kok tak apa lah. Ha, remata nak sedekah bila, ya kata. Kita ni kalau dah tubik 7 kilo, ya, segi. Wok gi kok guning, ya, pagi-pagi, nak kamar anak banyak. Kena kek, cuh, cuh, cuh. Sudah siap lah tu. Alah. Dah. Tu daging tak tubik.
Abdullah bin Abbas kata ta'zim, waha kita ta'zim, ta'zim tu apa ta'zim? Ta'zim tu istismanuha wa isti'zamuha istihsanuha. Besar syiar tu cari hak gemuk. Cari hak gemuk. Istismanuha cari hak gemuk, gemuk molek. Dah. Hak paling besar hak molek. Tengok Nabi semelih putih. Nah, dahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikab syain amlahin akronain. Hak bertanduk nampak janguk molek. Nah, tubuh panjang molek. Nah. Hak tu tu kerana apa? Nah, kerana hak besar tu pahalanya dan lebih banyak manfaat. Banyak sahabat-sahabat ni sebelah gemuk abang ni. Menatah yang harus kurban tu gapo kate? Jenis-jenis kurban ke abang ni. Nah. Hak yang semestinya ulama, kebanyakan ulama kata gerban ni iaitu unta, lembu, kambing. Tiga tu ya. Unta, lembu, kambing. Tak boleh dah hak lain. Rusa, tak boleh. Dan ini nak pakai rusa. Buat farm rusa, tak boleh. Kejang, tak boleh. Nah, kubah, kubah ni kira suku dengan lembu lah. Boleh. Kubah boleh. Nah. Ya daging kubah ni tak sedap kan. Kau sampai gitu kita tak ingat budak-budak ni buat suk-suk kubah itu, buat buluk sejik buluk pau suk kubah dah. Suk kubah itu suk tapi orang bakok orang Chiang Mai Chiang Rai banyak buat kubah. Eh? Ada apa ni ke? Nya sawan hak dia buat dengan sawan dengan sawan daging hak dia buh jadi manis-manis hak gendai dok jual mahal 400 kilo ke apa semua tu. Kubah lah ke? Fok bakok anu banyak kubah. Dia dok buat daging tu lagi kubah Chiang Mai ko nu fok-fok kabo ko nu lagi kubah lah ke? Sembelih kubah. Eh? Murah lah. Kok mau kita ni kota baru banyak. Lari banyak lagi tu tak? Pak orang duduk sebelah tak? Eh? Oh, tak ada bunyi jual dah. Tak ada jual ke kedai tak ada. Lagi kubah. Bakok ah. Kok mau kita ni kota baru banyak ke? Raman. Lani dah lagi tu. Adak dah atas meleh dah lagi kubah weh jual nak malah. Tak ada dah. Eh? Banyak lemak. Oh. Aku bayar ke bau. Ya dok. Dah hak bolehnya unta lemu kubah. Batu kubah ni dikirakan kerbau dah kerbau ni iaitu sepuluh lemu lah dia. Boleh tujuh kiai apa tu? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahu ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Facebook dah bagi tiap-tiap umat saat itu kami syariatkan ibadat sembelih. Nah, mansakan tu ibadat sembelih. Atau lain supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengorbanan pengurniaannya kepada mereka ternak di sebelah itu. Nah. Tu li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahu ala ma razaqahum bahimatil an'am. Sebab tu tak leh kita nak gerbah lain tak leh. Nak gerbah tu saja. Ah kita ni ngajar ha gerbah ni ingat mari sekali lagi bih kerana apa? Kerana kita dah sekali lagi ya. Pas boleh hadi hak boleh Zulkaedah tu ya awal terdah lagi. Dah boleh hadi dah kali. Moga pergi Mekah ni pak ya mula tu be pak 10. 10 Mitunah. 9 Zulkaedah mak tu. Insya-Allah. Dah lepas tu
kita degi yang apa tak tahu lagi, tapi tu bag apa tu 40 apa 43 karakada. 43 karakada tu orang 8000, ada 3000 lebih dia. 3000 4000. Ya. Niat semua untuk orang semua. Niat. Ha, saya kau tu. Ha. Dah, dah, dah. Ha, tu boleh demo tu. Dari pemimpin ni, an ni wa, kita masuk dekat kali. An ni wa an ahli kampung semua. Leh, ha. Kita ni, kita ni dan ahli kampung semua. Ha, tak boleh kerbeh, kerbeh masuk bis. Leh, ya kita tu kali yang demo dah. Bukan atas hak kita, kita hak semua lah. Hak aku dan hak orang semua, kali semua. Tak ada hak orang, tak lah hak ni untuk semua. Jadi, tahu ni leh. Leh. Hak siapa umur, hak muda-muda, terkendai, mudah masak, leh bagi, ceng-ceng, lalu tak kawah, siap-siap dah. Panah. Ha. Ada ada ke. Wak duk ceng-ceng sudah maya selalu dah deh. Sudah maya Safia klik lagi wei. Pakat takbir. Allahu Allah akbar. Ah ha, semelah. Kenal bleh-bleh, bagi bleh-bleh. Ambo dok. Buh nasib bleh-bleh ha. Pakat makan dulu, lagi gerbang masuk le mulut dulu. Ya gendai degah kebuh lama. Kebuh leh mai. Dah ya kenal apa ceng-ceng ni nipis apa. Kenyek-kenyek daging ngorok sedak ni. Leh. Ah ha, budak nak bakar nak polah gilah. Dia boleh calong. Boleh calong. Nah, keloh keloh. Bakar akak tau lah. Yang 20 umum menata sana. Telah ittifaq bahawa disyarat menata kerubah sampai umum. Nabi telah tazbahu illa musannah. Jangan semulih mereka siapa umur. Illa an ya'suru alaikum fatazbahu jaz'ah min ad-dha'ni. Mereka payah tak ada lah. Maka semulih jaz'ah. Biri tino dari kambing yang sampai umur lah. Nah. Orang panggil biri tino ni berkata setengah lapan atau 9 bulan atau 1 tahun. Bila lah tu tu. Eh. Begini setahun ke? Setahun masuk setahun, setahun siapa masuk tahun yang kedua. Ya gitulah atas setengah tu 8 bulan. 9 bulan kalau tak ada, tak ada hak lain kok teh tu. Dah. Musannah oleh hadis tu maknanya menate hak berusia 2 tahun, yakni sampai umur lah. Nah. Hak sampai 2 tahun ya kalau kalau lemu ni kena 2 tahun masuk tahun 3. Nah, kami back seperti juga. Kami biri itu barulah setahun masuk tahun yang kedua. Uta tahun yang ke 5 dah. Ha. Masuk tahun yang ke 6. Ya gitulah. Ya bang ada sebut ke? 5 tahun masuk tahun yang kena bagi unta lemu tu. Dah 2 tahun. Dah masuk tahun yang 3 lah. Ha. Jazak tu anak biri ke panggil. Adzak ni tu biri. Nah. Kena siapa umur setahun masuk tahun yang kedua lah waktu tu. Sebut situ. Ha. Lepas tu pula syarat-syarat nak sembelih kan itu. Deh. Nate hok kita nak sembelih ni kena selamat daripada cedera. Ada pak pak karo cedera hok sebut oleh hadis Nabi ni.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la arba'un la tajuz fid dhahaya. Pak karo ta'aruf pada gerbeh. Nate udhiyah te gerbeh lah. Pertama al-awra al-bayyin awaruha. Hak buta sebelah. Awar ni buta sebelah, hak yang nyata buta. Buta sebelah. Neh. Ah cedera tak leh juga. Wal maridah al-bayyin maraduha. Hak nyakit kena nyakit. Kuru tak ada kena nyakit juga. Tak leh juga. Wal arja. Arja ni hak kecok al-bayyin arajuha. Hak kecok teruk. Wal kasirah lati la tungqi. Dan hak kuruh, hak tidak berisi. Ada isi. Balik nak balik. Tolak pak balik dulu mu. Tak agak benar. Pala ya pala ya kuruh ya pala. Tak ada isi hibuk. Ya nampak tak. Leh. Itu pak karo tu. Hak tak memada arba'un la tajuz fid dhahaya. Al-awra al-bayin awaruha. Hak ya buta. Pastu pula leh al-maridah allati bayyin maraduha, pastu al-arja al-bayyin arajuha, wal kasirah allati la tunqi, kasirah kuuh telajak. Nah, dan ada sebut dari Ali radhiyallahu anhu berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita an-nastashrif al-aina wal-udhuna, suruh tengok kepada mata dan telinga. Mata dan telinga, takut telinga saat ini putuh, rebah dan sebagainya lah. Suruh tengok mata kok buta. Mana buta tak leh lah ke panggil. Sebab suruh tengok mata telinga tu aku tuli kena lemu ni tuli ke bagi tak dengar lemu ni tu tak dengar dah tak leh bab dah bukan tuli tak ada kira tuli tapi dah lemu hal itu telinga Nabi tengok wala nadhi bi muqabalah dah kita tak boleh semelih hak muqabalah kami terpotong telinga dari sebelah depan tu tu ya pada dok belok tu tak ada. Tak payah dok gitu tak ada. Kena kerak. Dan wala kharqa. Dah hak temuh dua telinga atau belubang telinga. Tapi hak kita dok tanya hak orang wak tanda tebuk buh. Tak apa tu. Bawa ori lembung ari dah. Ah hak tebuk untuk buh. Tanda ya dah lembung kambing hak letah dah. Hak tu tanah, hak tu tengok dah lah fatwa ulama tu tak apa. Ni hak temuh, temuh ni orang panggil gongong, duk tengok linga gongong, gari lubang, gari lek sana temuh tu. Panggil korkok, lubang linga tu. Dah. Ha seperti linga orang lah ni. Ada dok buh tu dok buh ni ada rebeh bih. Lapung rebeh, suara tak bunyi mana dah dah. Tebuk temuh, temuh sini. Wala syarqa, syarqa hok rebeh telinga. Rebeh telinga. Rebeh tubik. Ada. Nah. Wala sarma, sarma ni cabut tunyai giginya. Dah kata ke bahawa tercabut gigi tunyangnya semata-mata. Tak ada siapa umur lagi lah tu ini cabut dah. Nah. Jadi situlah nak oyak atau cabut ini nak makan tak leh. Nak makan tak leh dah. Kalau nak makan tak leh ini bukan cabut apa umur. Cabut tua ada tua tak apa siapa umur muda-muda tapi cabut nak makan tak leh gigi tak ada. Patah kan. Cabut cabut tunyi. Dah sebut situ tu. Tetapi ada khilaf di antara ulama pada empat perkara jedegoh yang menegah kasar kerbaik. Tak ada khilaf lagi lah. Ada sebut arba'un la tajuz fid dhahaya. Hak buta sebelah.
nyakit kecok kubur. Nah, ada sebut aurat bayi ni yang buta sebelah, yang nyata butanya, iaitu yang hilang butir matanya langsung. Maka jika ada atas matanya putih serta tidak hilang butir mata, nasya haruh kerana cederanya tidak jelas serta pula tidak mengurangkan isi dagingnya. Mata dok dah. Nah. Waktu tu hilah lah. Hak penyakit nate ternak ke yang sakit ini atau sakit itu penyakit yang putus agak apa? Sembuh serta jelas kesannya atas nate sebut. Kerana buat daging tak ada tahu gak penyakit. Hak kecok sana itu menyebabkan lama dalam mencari makan. Sebab tu tak leh sana itu. Al-kasirah ni tu kasirah allati la tunqi, terlalu kuruh yang tidak berisi. Ada sebut lah hadis lain, al-ajfa allati la tunqi, yang kuruh kering, tidak berisi, tidak ada lemak, tak ada tulang. Nah. Buta langsung tu tak boleh langsung lah. Tapi kalulah kurban itu terpotong dua telinga sebelah, nasya tidak madai kalau cabut telinga sana itu. Dah, kerak. Nah, itulah lebih kurang. Dah. Dan ada hak yang sebut sini, iaitu hak pecah telinga, hak temu, hak tu makruh. Dan boleh kalau hak tak ada jamak, jamak ni hak tak bertanduk sah. Batrak ni yang tidak ada ekor asal lagi, hak tu boleh. Tak ada, tak ada. Dia tak ada mula, dia pandok, tak ada. Hak dikasih boleh. Kasih katak putih. Dia gemuk oleh. Tak. Kau kasih ni tak ada khilaf pun lah. Dah. Ha, tak ada khilaf pun lah. Eh? Ada dalam dia tanduk yang jauh-jauh tanduk tapi sehingga yang tak ada. Okey, kadang-kadang oh ya ada ke tapi tu kulit ya luar. Sarung ya tu lah. Tak tengok tu dah. Tapi ada sana tidak tengok lagi. Oh. Kenapa kerben jadi aib? Habis masa dah. Banyak dulu lah. Ada sikit-sikit lagi. Kurban menjadi aib dibeli sekira seorang yang beli kurban yang sunyi dari aib. Cerita lah, kerana dia berlaku aib. Yang menegah pada madainya, maka ada madai. Boleh tak buat? Kita beli hal itu, buat kurban lah. Lepas tu, cerita. Dia kata, apabila berlaku aib cerita disebab pemilik sendiri, maka wajib atas mencari, atasnya mencari yang lain ganti. Kerana itu adalah perbuatan yang mewajibkan bayar. Lalu tuai sendirilah. Nah. Tapi kalau orang lain buat tu dahlah. Khilaf lah tu tu. Ha. Atas setengah boleh, setengah tak. Hanya tu dulu apa insya-Allah kita nanti tengok sekali lagi dah. Wallahu a'lam.